Alhamdulillah, kursi roda ada yang kasih buat Iren. Dadah dulu Iren. Dadah. Kursi roda ini kemarin ada yang WhatsApp Bang Ogi, silahkan diambil karena sudah tidak dipakai lagi. Jadi bilang ya udah kita kasih ke Iren. Alhamdulillah. Karena selama ini sebenarnya Iren tuh tidak mau pakai kursi roda supaya tetap bisa belajar berjalan. Karena kalau nanti pakai kursi roda, mungkin dia akan keenakan dan tidak akan mau belajar berjalan gitu. Tapi ya udahlah, kita coba pakai kursi roda, karena dia tuh selalu pakai kursi plastik gini kalau dia mau bergeser dari tempat lain ke tempat lain, karena itu kaki kanannya belum bisa lurus, jadi belum bisa jalan, dan telapak kaki kiri itu sakit jika diinjakkan. Terima kasih buat yang kasih kursi roda, mudah-mudahan rezekinya lancar dan juga cepat sembuh, karena katanya beliau lagi sakit abis jatuh dari motor, tangannya patah, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Rezekinya lancar. Amin. Iren juga nanti cepat sembuh ya. Ya, Om.